pemirsa Banjaran Mesin Pos Group. Penduduk desa Banjaretan ini selain berprofesi sebagai petani padi juga nelayan air tawar. Selain itu juga sebagian penduduk setempat menjadi perajin atap daun nipa. Ini telah ditekuni sejak lama seperti Ibu Khairina yang ada di RT 2 ini telah menekuni kegiatan membuat atap daun nipa ini sejak masih kecil dan terus berlangsung hingga saat ini. Ini bang kawan ngarannya nah. Paring. Mulai kapan biancil nih cil mau olah kayak ini? Mulai halus. Matan lagi halus ay. Sebelum ulun lahir sudah mama ulun sudah menggawi. Itu mama ulun situ. Oh enggak. Jadi sehari kawak sampai 100 lah cil. Berapa sehari kawak? Bisa lebih. Bilanya cepat ada sampai 200. Oh. Bilanya yang hanya lebih satu palingan 100. Jadi ini harganya per 100 lembar lah. 100 lembar 120. Modalnya berapa mun kayak saya kasih itu aja. Modalnya. Modalnya munnya tulak sekali tulak tuh 30.000. Modal kerotok aja tuh. Mencari daun yang di depannya lah ke Tabanio tuh. Ininya ya sekitar 60-an ribu. Menukar paringnya. 100 lembar tuh nah 60 ribuan. Habisnya. Modalnya. Tuh nukar paringnya aja lah. Nukar. Jadi bahannya ini dari sampai ke Tabanio lah. Tabanio ini. Berapa jam tadi Cela? Karena berapa jam berlotok? Sekitar tengah 2 jaman. Sejam setengah. Heeh. Habis bilanya santai, Bang. Ada ini kan maantes-antes loh kada kawa jalan situ jembatannya. Jadi sekali tolak tuh dapat berapa banyak kira-kira dapat jadi berapa? Motor tolak tuh. Sungsung tolak dapatnya 200 bidang. 200 lembar kayak ini nah sehari. Berarti hari-hari bercarilah hari-hari. Ini hari-hari mencari rami loh musim hujan. Orang mengatapi kurungan itik. Oh, jadi kurungan untuk sapi. Yang banyak digunakan untuk kurungan ayam lah. Itik juga. Banyak lagi kurungan ayam. Bila sampai 1.000 orang ngonosan kurungan ayam. Ipian hari-hari mau olah nipang lah. Olah nipang. Kalau masalah penjualan kada repot lah. Kada juga. Bilanya musim hujan ini kada repot. Payu terus. Payu terus. Kurang mungkin malah orang. Ini nah, kurang daunnya. Besok kan sudah payu. Mulai kapan Cil mau olah atap nih Pak nih Cil? Apanya? Mau olah atap nih mulai lawas kah sudah? Lawas sudah belian. Berarti sudah puluhan tahun Cil lah. Sudah puluhan tahun nih mau olah nih lah. Murun aku aja sudah Pak 70-an itu belian. Ada sugi-sugi aja. Ya bunuh sugi hati aja lah. Pian sehari ini kawak berapa lambar Cil? Olah. Aku beli 100 lambar. Kawak aja lah. Cari ini ya bisa juga aku ke hutannya. Cari anu yang nipahnya nih. Batangnya nih. Orang sini daun aja. Nggih, ke mana Cil biasanya mau carinya tuh? Apanya? Mencari daunnya nih kemanaan biasanya? Ya apa tabunnya ya. Berapa lawas lah nak lotok? Harian lah. Pagi jam 8 tulak ya, sore jam 6 jam 5 lah. Kering sampat. Bisa aja ke kadepan di sana. Okay. Yeah.